akhir-akhir ini banyak tersebar di tengah masyarakat saat wabah COVID-19 dianjurkan setiap habis salat maghrib baca Yasin 3 kali. Apa hukumnya? Dan amalan ibadah apa yang paling afdal saat ta'un wabah tersebar di sebuah tempat tertentu? Yang pertama, barakallahu fiik, di saat musibah terjadi, kita dianjurkan untuk bertaubat kepada Allah secara umum, ya. Bertaubat mempereratkan hubungan kita dengan Allah dengan ibadah-ibadah yang telah Allah Jalla wa Ala anjurkan. Ya. Dan zikir-zikir yang dianjurkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara umum yang mencakup wabah di saat sedang terjadi wabah ataukah yang lainnya telah datang dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Zikir setelah waktu, zikir pagi petang, ya, zikir keluar rumah, zikir naik kendaraan, zikir ketika hujan turun, zikir ketika melihat seorang lain mendapatkan musibah. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, perlu diketahui bahwa para ulama menyebutkan sebuah kaedah bahwa mengkhususkan suatu ibadah dengan waktu yang khusus, dengan cara yang khusus, atau di tempat yang khusus tanpa dalil yang mengkhususkannya, ini adalah sesuatu yang bid'ah. Ya, adalah sesuatu yang bid'ah. Atau dengan bahasa sebagian ulama yang lainnya, suatu ibadah yang faktor tujuan untuk melakukannya ada di masa Nabi, tetapi Nabi dan para sahabatnya juga tidak melakukannya, sementara tiada sesuatu yang menghalangi mereka apabila dilakukan setelah itu, maka itu menjadi bid'ah. Di masa dahulu ada, pernah terjadi wabah penyakit di Madinah, pernah terjadi ta'un di masa Umar, tapi tidak ada di antara mereka yang mengkhususkan ibadah tertentu yang disebut ibadah ta'un atau ibadah karena kena corona. Tiada perintah dari Umar untuk doa berjamaah untuk menolak bala, atau beliau memerintahkan mereka membaca ya Yasin. Ini jelas adalah bid'ah. Bid'ah. Ya. Ibadah yang bid'ah. Ya. Oh, jangan dibilang bid'ah dong. Baik, kalau bukan bid'ah apa namanya ini? Sunnah. Kalau sunnah ada dalilnya yang mengkhususkannya. Ya, maka para ulama ingatkan, dan terkhusus dalam hal ini Syekh Sulaiman Ar-Ruhaili, hati-hati di masa-masa ini, di hari-hari corona ini. Ya, yang menyebarkan hoax di masa hari-hari corona ini bukan hanya ashabud dunia, tapi orang-orang yang dinisbatkan kepada ilmu agama juga menyebarkan hoax, yang lebih parah lagi menyebarkan akidah-akidah rusak, akidah-akidah khurafat, dan anjuran-anjuran ibadah yang sama sekali tidak dibangun di atas dalil. Ya, ada yang menganjurkan masuk ke keliling desa bawa obor-obor, ya, sambil membacakan waqul ja al-haq wa zahqal batil dan seterusnya, dan pula mengajarkan baca Yasin 3 kali setiap selesai solat 5 waktu. Ada pula yang menyatakan jangan katakan COVID-19, tetapi katakan KIF-19, karena KIF itu artinya berhentilah, agar COVID-19 ini berhenti. Ini cocok lagi yang menertawakan orang Arab, apalagi orang yang belajar ilmu agama. Ya, agama ini telah sempurna. Perbanyakkan doa, keumuman ibadah, keumuman zikir yang Nabi SAW anjurkan. Karena kita tidak boleh mengkhususkan suatu ibadah dengan waktu yang khusus, di tempat yang khusus, dengan cara yang khusus, dan tanpa dalil yang mengkhususkannya.